pusing pala. Nah. Ah, bro. Jatuh dia, bro. Pingsan dia, bro. Ditolongin, bro. Langsung berhenti, bro. Yo. Selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free, alias enggak bayar. Asik. Halo, selamat datang kembali di Indorie. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, kali ini ada video yang baru rilis kemarin, baru diupload kemarin. Ini lagi hangat-hangatnya banget ini ya. Ini AI Floor 88 pingsan saat nyanyi live, bro. Waduh, kalau dia pingsan saat nyanyi live, tiba-tiba pingsan gitu, berarti kan kondisinya memang drop banget ya. Dalam arti dia sedang sakit atau memang terlalu letih atau terlalu capek ya. Mungkin banyak tour atau banyak konser kan bisa jadi kondisinya drop kan. Tapi bahaya kalau tiba-tiba jatuh pingsan seperti itu ya, blackout seperti itu ya. Dan aku juga belum lihat videonya ini, tetapi sudah banyak banget yang nonton video ini, sudah puluhan ribu. Jadi langsung aja kita lihat ya. Kalau untuk kalian yang belum tahu, belum nonton juga, kita lihat bersama-sama seperti apa kejadiannya di atas panggung saat dia menyanyi live itu, nyanyi apa gitu kan. Yuk kita lihat ya. Gimana ini? Nah itu masih fit ya. Negeri 9, bro. Itu tuh, Negeri 9. Hari keputeraan ke... Hari keputeraan ke 7, bro, berapa? Nah, ini masih fit ini. Kelihatan sehat-sehat aja. Hari keputeraan ke 72. Oh, putraan 72, bro. Oh, tapi memang suaranya... Kedengaran sedang gak enak, gak fit suaranya. Kayak sedang pilek gitu. Tuh kan, suaranya habis, bro. Masih fit ini kelihatannya. Memang dia nih, Floor 88 ini sering banyak konser-konser. Jadi mungkin memang keletihan, terlalu letih, terlalu banyak konser. Jadi dia kurang asupan vitamin atau kurang istirahat mungkin bisa jadi ya. Ini lagu Zalika, bro. Konser gempa Negeri 9. Asik. Daulat Tuanku. Nah, semuanya mantap ini. Perform pertama ini masih biasa-biasa aja. Oke. Tuh, masih apa? Biasa aja ya. Si AI. Oh, energinya masih bagus. Dia nyanyi masih bagus. Tapi memang suaranya yang agak habis kedengaran. Oke. Oh, masih loncat-loncat di atas panggung kok. Oh. Masih gaya-gaya, masih loncat-loncat, joget-joget di atas panggung. Profesional ini tandanya, bro. Dia profesional, bro. Dia harus tampil maksimal, tampil all out setiap ada konser-konser kayak gini. Walaupun kondisinya sedang nggak fit gitu kan. Orang nggak boleh tahu kalau dia sedang nggak fit. Mantap ini, profesional si AI ini, mantap. Oke. Masih aman. Lagu ini masih aman belum. Negeri 9. Belum pernah aku Negeri 9. Banyak orang Minang di Negeri 9 tuh ya. Tempat daerah orang Minang. Orang Minang ini dulu apa namanya?
merantau-merantau dulu. Negeri Sembilan ya. Wah, masih joget-joget, bro. Masih fit banget dia. Aku fokus ke AI-nya ini. Jadinya, oh, satu lagu masih selesai nih, Zalika. Belum ada apa-apa sampai sekarang, masih aman-aman aja. Konser Gempa Negeri FM. Oh, Negeri FM. Untuk lagu suruh sini, merupakan lagu single kedua daripada Fluid Aid. Oke. Yang merupakan... Tuh, habis suaranya, bro. Sambungan daripada Zalika. Tuh, kan habis, bro, suaranya, bro. Lagi sakit ya ini, lagi gak fit ya ini. Beneran lagi gak fit ya ini, demam mau merasa. Oke, saya tidak mau mengasih terima untuk anda semua. Akilah. Akilah, bro. Oh, mungkin di lagu ini dia blackout. Dia pingsan. Ah, habis suaranya, memang lagi gak fit ya ini. Tapi profesional dia ya, tetap... Tetap... apa profesional, tetap melanjutkan konsernya. Wih, kasihan banget suaranya habis, bro. Kerasa banget suaranya habis. Memang lagi gak fit banget dia nih. Tuh. Itu kalau dipaksakan kayak gitu, bro, bisa hancur pita suaranya. Harusnya disuntik dia. Tenggorokannya kalau sudah sedang kayak gini harus disuntik, kasih vitamin C, harus banyak-banyak dikasih obat. Nah, harus dikasih asupan vitamin banyak-banyak dia ini. Tuh, habis suaranya, bro. Pusing dia, bro. Pusing dia tuh. Oh. Oh. Tuh, karena dia narik tinggi tuh. Lagunya narik tinggi, bro. Pusing pala kan kalau narik tinggi. Oke. Oke. Tuh, dia narik-narik tinggi kayak gitu sakit. Pusing bisa pala, bro. Kalau lagi gak fit kayak gitu, teriak kayak gitu pasti pusing pala. Nah. Ah, bro. Jatuh dia, bro. Pingsan ya, bro, ditolongin, bro. Oh, langsung berhenti, bro. Eh. Tuh kedengaran yi katanya. Tuh. Enggak sadar, bro. Oke, baik. Enggak sadar, bro, dia, bro. Semua alihkan mata anda ke sebelah sana sekarang. Kita nak buat pertunjukan bunga api. Boleh? Sempena Hari Keputeraan yang ke-72. Gimana keadaannya? Tak kelihatan. Kita akan selesaikan di belakang stage. Okay. Mungkin hari tak berapa sihat. Iya, memang tak sehat kedengaran banget. Dari Liga? So, turun semua pemain-pemainnya, bro. Iyalah. Pasti turun semua. Gila, langsung jatuh seperti itu, bro. Saya sedang menunggu. Coba kita ulang ya. Kita ulang sedikit ya, pas dia nyanyi tadi. Nah ini, bro. Nah. Loh, jatuh, bro. Langsung jatuh kayak gitu banget ya. Ya, aku rasa memang dia kurang fit. Dan dia teriak tadi, nyanyinya narik tinggi terus. Kan lagu ini narik suaranya tinggi-tinggi terus. Jadi, pasti pusing kepalanya, bro. Pasti pusing kepalanya kalau narik tinggi kayak gitu, sedang gak fit gitu, sedang sakit kayak gitu, pasti pusing. Jadinya langsung pingsan gitu, langsung blackout gitu di atas panggung. Untunglah ditolongin. Tuh, kedengaran kan? Yi, gitu. Gak sadar, bro. Kasian banget ya. Langsung jatuh kayak gitu, bro. Astaga. Oke, baik. Wah, kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa untuk Ayi, semoga sehat, semoga baik-baik saja ya. Kita doakan bersama-sama ya untuk Ayi Flor ATX. Ya, semoga tidak ada terjadi apa-apa lah. Semoga sehat selalu Ayi ATX ya. Semoga cepat sembuh. Karena memang kerasa banget. Dari awal perform tadi, yang Zalika tadi sudah kerasa. Suaranya dia itu sudah habis ya. Sudah kerasa habis itu saat waktu dia ngomong pas jeda untuk lagu kedua tadi.
Nah, kerasa banget suaranya sudah mulai hilang ya, walaupun dia minum tadi. Memang aku rasa kurang vitamin atau kurang istirahat atau terlalu letih. Mungkin kebanyakan konser, mungkin kebanyakan kerja ya di Flora KX. Jadi nggak kuat lagi di atas panggung tadi, drop banget itu bro, sampai blackout gitu. Mungkin ya dia kurang istirahat juga ya. Jadi ya kita doakan bersama-sama lah untuk kesembuhannya Ayi Flora KX. Semoga cepat sembuh dan semoga sehat-sehat saja, tidak terjadi apa-apa yang serius Ayi Flora KX. Oke, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke Instagram, Facebook, Twitter. Dukung Indoreact untuk cepat mencapai 100.000 subscriber. Sekarang sudah 98.000 lebih ya, 98.000 subscribers lebih. Jadi sedikit lagi 100.000 subscribers ya. Dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah agar kalian selalu update setiap ada video-video baru dari Indoreact. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao.